Kecamatan Ringin Rejo. MI Alisan Susu Bangun di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Arif Al Jihad. Nah, ini begitu luar biasa dengan penuh ceria, dengan penuh semangat mengikuti pawai ta'aruf. Ya, dengan semangatnya dengan luar biasa ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 dan juga memeriahkan tahun baru Hijriah. Bapak Ibu warga masyarakat Ringin perjalanan sekitarnya, ini putra putri kita semuanya yang sedang menuntut ilmu di madrasah, baik itu di RK, di MI yang berada di juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Ya Bapak Ibu warga Kecamatan Ringin Rejo, ini kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti oleh lembaga baik itu MI maupun RA dan juga PAUD yang berada di wilayah Kecamatan Ringin Rejo, ya, yang kesemuanya ada 16 lembaga MI, 16 lembaga RA, 16 lembaga PAUD, ya. Monggo maju mawon. Untuk berikutnya ini dari RA Kusuma Mulia Jemean Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri. Ya, dari RA Kusuma Mulia dan juga diikuti oleh MI Tarbiyatul Islam. Ya. Yang kami ucapkan selamat jalan kepada RA Kusuma Mulia Jemean beserta bunda-bundanya dan juga MI Tarbiyatul Islam Jemean beserta bunda-bundanya. Selamat jalan dan terima kasih. Juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, yang telah berpartisipasi di Moko dalam melancarkan kegiatan pawai ta'aruf hari ini, dari Bapak Muslika, dari Koramil, dari kepolisian, sahabat-sahabat bangsa dari Puskesmas. Kami sampaikan ribuan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya di dalam menyukseskan kegiatan pawai ta'aruf pada hari ini dalam rangka memeriahkan tahun baru Hijriah dan juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Oke, itu saja. Saya sebagai tukang ngoceh pada hari ini ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.